Oke, okay, tanya sih yang selanjutnya. Apaan sih? Nah, kenapa sih? Main sendiri yang ada istri lo? Apa? Terus uang-uang gaji bulanan gitu? Bawa kasih ke orang gak? Kamu seneng tuh sendirian gak ada buat mobil? Ya enggak, ta. Sepian, ta. Kamu gak pilihan aja di belakang aku kan? Kamu pernah cerita ngambil cewek sama aku? Gak pernah.
buka DM lah aku. Ya bukan, nggak ada sama siapa kok. Benar. Lihat sini matanya. Ya ini loh, siapa yang mau selingkuh? Benar. Jadinya kamu untuk kasih aku sih mau. Ya bos tuh. Lah kamu mah ada uang dari siapa pas waktu tiba-tiba nanya gitu? Iya, tanya Ai. Cross check. Lah emang aku melakukan hal yang bikin kamu berprasangka gitu lah. Ya aku cross check Ai. Gak aneh cross check kalau di suami, soalnya ngapusi. Tuh kan? Ya enggak, maksudnya kan ya enggak tau loh, kamu tau sendiri aku enggak bohong sama kamu. Dia apa? Ya Allah. Lihat sini. Oh, dia apa? Kamu mau ngecek HP ya, mau ditanyain apa aja. Bisa juga kamu tulis pertanyaan. Bisa kan story kamu tulis pertanyaan kok. Eh, kapus. Biar enggak anu berat mau tidur terus rileks pikirannya.
Terus uang-uang gaji bulanan gitu mbok kasih ke orang. Enggak tah. Kan soalnya sebagai keuangan kamu, barangkali kamu sisin 5 juta atau 7 juta buat orang lain. Mbok pikir ada simpenan. Duh, ini kayak apa tanya? Enggak tah, aneh kamu tuh. Kok usah tambah mbak-mbak? Pertanyaannya gak masuk akal tuh. Justru kamu gak ngaku, gak usah ngomong tau mau pertanyaan. Dan kamu juga gak normal pertanyaanmu. Ya kalau misalnya emang mau enggak ya enggak. Ya cek kan gak apa transaksinya kemana aja. Coba-coba kamu punya WhatsApp kedua. Ya cek kan telah habis semua cek kan. Aku ya, bisa kamu sembunyikan. Ya enggak, kalau kamu bisa nilai dari omonganku tuh, misalnya aku ngomongin belibet ya pasti ada suatu omongan lancar kok. Masa enggak bisa memahami suaminya yang nikah 4 tahun. Saya apa? Itu kan cuali bete. Aku belum bisa tuh aku. Ya apa yang lagi? Bener lah kamu gak ngecium-cium sendirian. Cium sendirian. Sepeda pada sendirian. Sendirian perlu atau tak pasang CCTV di jidatku ini, di depanku ada siapa gitu lah. Kamu seneng tuh lah sendirian gak ada akun mobil. Ya enggak tak, sepian tak. Kok bisa aneh. Terus kamu kalau berangkat sendirian gitu, tapi pesan lagi itu seneng gak sih? Ya enggak lah, apa sih? Gak lapo. Aku orang gak pede ya. Tuhan pesona siapa? Perangkulit tante-tantenya aku. Pusing ngomong, pusing. Ya udah sini tante diajak ngobrol mau HP yang sih. Ini masuk mana? Aneh, boleh. Masuk dulu. Makanan bisa habis. Sini. Bener ya, sudah banyak nih ya. Kok kamu yakin katanya om? Besok kamu mau nge-gym ayo. Kamu soalnya habis akhir-akhir ini kamu suka nge-gym ambil sepeda. Kok pikir lagi? Kok suka nge-gym sepeda akhir-akhir ini aja nih aku. Mendingan nge-gym sepeda ayo kok. Kamu gak pilih yang ada di belakang aku. Iya. Aku senang nih kamu tengok loh. Berianat apa sih? Tinggal jawab berianat apa enggak? Enggak, cuma enggak kok pikir. Cuma ingin jajan di luar. Ingin jajan minuman tamu. Enggak, kata-kata kamu tuh kan bigo mesti. Enggak, saya jalan deh, satu. Kamu gak tanya kenapa aku ngerum kasih ini. Lalu dia nanya, kamu buat omongan dari siapa? Ya, aku dapat omongan dari orang. Apa? Omongan dari orang? Ada orang yang DM aku. Apa? Suruh bikin prank. Terkasih kan. Bener loh, kamu jangan berianat lo ya. Nah, berianat apa sih? Lu kan dulu. Allah, jangan bilang. Lu kan dulu. Nah, jangan yang tuh, suruh. Guys, tinggi kita menang ya. Oke, mau kubuk dulu. Bentar, kawan dulu. Pak. Apa itu aku mau kubuk? Iya. Apa sayang sama kita? Hapus ya. Mati dulu anak, hapus ya. Udah punya anak, beranak-beranak apa aku sih. Tapi kok aku gak salah dok melu ya, baru-baru kali ini. Gak tau. Gak tau, berarti kamu gak meyakinkan dulu. Gak enak.